Pasar Terapung Muara Queen merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di atas Sungai Barito di Muara Sungai Queen, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di mana para pedagangnya berjualan dengan menggunakan perahu atau yang disebut dengan jukung. Pasar Terapung Muara Queen sudah ada sejak tahun 1526. Pasar ini dapat dikunjungi mulai dari pukul 6 hingga 10 pagi dengan menggunakan perahu mesin yang disebut dengan klotok atau ini sudah mulai untuk para pedagang pasar terapung sudah mulai beraktivitas. Lambat laun kemudian seiring waktu berjalan yang merupakan andalan orang Banjar. Lalu pedagang di sungai pasar terapung tentu saja merupakan sebuah unggulan wisata yang pada waktu itu memang satu-satunya di Indonesia ya di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin ini. Sehingga pasar terapung itu dengan sendirinya berdampak pada pendapatan dan berdampak pada kepariwisataan. Untuk saat ini, kondisi pasar terapung mulai terancam keberadaan jualan di pasar terapung pun semakin sedikit. Salah satu contoh nyata adalah sistem barter yang merupakan salah satu keunikan di pasar terapung sudah tidak ada lagi. Sepeda motor itu mempermudah sebuah transaksi di darat sehingga lambat laun di sungai ini akhirnya mengalami degradasi. Melihat kondisi pasar terapung yang mulai ditinggalkan masyarakat seiring perkembangan zaman, maka pemerintah Kota Banjarmasin berupaya untuk membantu para pedagang dengan cara mengumpulkan para pedagang setiap hari Sabtu di Dermaga Muara Queen, sehingga pasar tersebut tetap ada dan terjaga keberadaannya. Namun, di balik itu semua, masih ada harapan-harapan dari pedagang di pasar terapung Muara Queen.